Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Galalovers, dimanapun kalian berada, selamat sore, selamat menikmati waktu istirahatnya kumpul-kumpul bareng keluarga tercinta di rumah. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kalian semuanya. Semoga sehat selalu, rezekinya semakin dilancarkan, serta senantiasa selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Sobat Galalovers berada. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel Gala Sky Update yang akan kembali mengupdate info-info terbaru, menarik dan juga terhangat seputar baby seleb kesayangan kita semuanya. Siapa lagi kalau bukan baby Gala Sky Andriansyah, putra semata wayang dari mendiang Vanessa Angel dan juga baby Andriansyah yang pastinya beritanya selalu dinanti-nantikan di setiap harinya. Gala Sky nyeletuk papi Gala cuma satu, Allah melentur lidahnya untuk menjawab fitnah. Namun guys, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, silakan bagi kamu yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk terlebih dahulu tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semuanya nggak ketinggalan update terbaru seputar Baby Gala Sky dari channel kami selanjutnya. Dan buat kalian yang sudah subscribe channel ini, Mimin ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas support dan juga dukungan yang sudah kalian berikan kepada channel ini. Semoga kita bisa berkembang bersama-sama menjadi lebih baik lagi. Amin. Dikutip dari matamata.com Jakarta, Gala Sky kehilangan kedua orang tuanya, yakni Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah saat masih berusia 1 tahun. Kini Gala diasuh oleh keluarga ayahnya secara bergantian. Hampir 7 bulan orang tuanya berpulang, Gala Sky sering memperlihatkan kerinduannya. Ia juga kerap memandangi foto Vanessa Angel dan juga Bibi Andriansyah. Baru-baru ini salah satunya yang terlihat dalam cuplikan video @rumpi_gosip, di mana Gala Sky nampak menghabiskan waktu di rumah bersama adik sang ayah, Fadli Faisal atau yang akrab disapa Ai. Saat melihat-lihat foto Vanessa dan juga Bibi, Gala langsung memanggil Ai yang sedang membereskan sofa. "Ai, Mami," ucap Gala. "Iya, bener Mami. Papi mana?" celutuk Ai sambil membereskan bantal sofa. "Tapi, lihat muka Papi," pinta Gala kepada Fadli Faisal. Lantas, Ai mengambil buku Yasin dan memperlihatkan foto Vanessa dan juga Bibi. Tak disangka, Gala mengucapkan celutukan yang membuat Ai senang sekaligus terharu. "Papi Gala satu," celetuk Gala. "Papi Gala cuma satu." "Bener, Papi Gala cuma satu," tegas Ai lagi. Sontak, Ai langsung memeluk dan mencium Gala Sky. Momen tersebut langsung membuat para netizen ikut terharu. "Ah Gal, kami mencintaimu walaupun kami gak mengenalmu. Semoga jadi anak soleh ya Gal, nanti bisa kumpul di surga sama Papi Mami. Sabar ya anak soleh," tulis netizen. Gala dalam hatinya tahu kalau dia lagi diragukan orang-orang jahat. Sekarang dia pertegas kalau papinya cuma satu. Semoga yang jahat cepat dijemput Tuhan, sahut lainnya. Masya Allah, Allah sudah melenturkan lidahnya untuk menjawab segala fitnah terhadap papinya. Al-Fatihah, pungkas netizen lagi. Nah guys, gimana nih pendapat kalian tentang video ini? Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini jika kalian suka. Mimin pamit dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.